Halo Lado di sini. Oke, di video kali ini saya mau menjelaskan, bukan menjelaskan sih, memperlihatkan kepada kalian bahwasannya asik. Kalau kalian beli Story of Seasons Pioneers of Olive Town ini dengan DLC-nya, kalian akan mendapatkan 3 tempat baru, yaitu Windswept Falls, Terracotta Oasis, dan Twilight Isle, yang masing-masing dari tempat ini adalah ada karakternya yang dari Harvest Moon atau Story of Seasons yang sebelumnya. Nah, kita mulai dari Windswept Falls. Nah, di Windswept Falls ini bisa kalian lihat ada beberapa orang ya, ada 2 cewek dan 2 cowok di sana ya. Ini kotanya lumayan kecil dan sederhana tapi keren. Di scene ini ada seseorang yang menanyai kita, kakek-kakek tua yang mungkin kalian belum tahu. Di Windswept Falls ini adalah DLC atau karakternya tambahannya dari Harvest Moon A New Beginning. Oke, A New Beginning itu saya lupa ada di platform mana. Jadi mungkin kita bisa lihat saja langsung siapa saja nama-namanya dari mereka ini. Nah, ini yang kakek-kakek tua tadi ini namanya Dunhill. Seperti yang saya bilang tadi, dia dari Harvest Moon A New Beginning. Harvest Moon ya, bukan Story of Season, karena memang ini karakternya itu dari seri Harvest Moon. Nah, yang satu ini si kecil ini namanya Hina juga. Hina. Dia dari Harvest Moon A New Beginning juga. Nah, itu yang betul ya. Oke, karakter selanjutnya ada Felicity atau Felician. Di sini namanya Felicia ya, tapi di A New Beginning namanya Felicity. Dia ini bekerja sebagai pembantu, seperti bisa dibilang begitu ya. Dan karakter yang satunya lagi ini adalah si karakter cowok yang nantinya ada bajunya yang bisa kita pakai juga seperti ini, namanya Neil dari A New Beginning juga, Harvest Moon ya, Harvest Moon A New Beginning. Jadi kita langsung pindah ke kota selanjutnya, yaitu kota Terracotta Oasis. Nah, kenapa dibilang Terracotta Oasis? Karena di tengahnya itu ada air mancur yang seperti oasis katanya. Di sini juga ada 4 orang yang sebenarnya di tiap DLC itu ada yang pemerannya yang bisa dinikahi atau marriage kandidat ya. Ini ada ibu-ibu yang menor gitu. Oke, kita langsung saja lihat-lihat ke DLC-nya apa siapa saja. Nah, di sini ada Giorgio dari Story of Season. Jadi semua yang di Terracotta Oasis ini dari Story of Season. Story of Season ini yang Story of Season pertama ya. Jadi belum ada nama belakang-belakangnya. Nah, ini juga Marian dari Story of Season juga, salah satu karakter yang ada di sana. Lanjut ke marriage kandidat kita yang cowok, yaitu Raeger. Raeger ini juga salah satu kandidat marriage di sini, bisa dinikahi kalau kalian karakternya cewek. Lalu satu lagi yang tersisa yaitu Iris. Oke, ini Iris ini sepertinya ibu-ibu. Saya belum pernah main Story of Season yang pertama ya. Pernah tapi tidak sebanyak dan selama itulah. Oke, kita pindah ke tempat terakhir, yaitu Twilight Isle. Nah, Twilight Isle ini salah satu dari Story of Season yang sudah bersequel, yaitu Trio of Town. Nah, ini lebih kompleks lagi sebenarnya. Story of Season Trio of Town itu lebih kompleks karena dia ada 3 kota di dalamnya dan karakter banyak sekali. Bukan cuma banyak ya, banyak sekali. Nah, itu keren-keren karakternya. Di sini juga ada marriage kandidatnya. Jadi di tiap-tiap DLC ada marriage kandidatnya. Oke. Nah, kita ke rumah yang pertama di Moria House. Ini ada 2 orang, yaitu si cewek ini, si karakter Lisette. Oke, dari Story of Season Trio of Town juga ya. Jadi semuanya di DLC ini Trio of Town ya. Ada Moria, sang pemilik rumah. Ada Ludus yang rambutnya ungu ini dari Trio of Town juga. Dan yang terakhir itu ada karakternya si rambut putih ini, yang anak kecil ini. Atau anak kecil atau orang yang kecil ya, Tigre. Saya kurang tahu juga ya, karena saya belum pernah main sebelumnya. Oke, jadi di expansion pack itu sebenarnya bukan cuma tempat-tempat ini dan karakter-karakter ini saja. Banyak ya, banyak yang terbuka. Tapi yang saya sampaikan di video ini hanya karakter-karakter yang terbuka aja dulu di DLC-DLC di expansion packnya, yang kalau kita beli seharga berapa ratus ribu gitulah ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Dowe pamit. Ciao.